Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 11 Oktober 2023. Berita utama, nomor urut bukan penentu. Kisruh perebutan nomor urut yang melibatkan Ketua Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid akhirnya berakhir. Taufan Pawe akhirnya menerima keputusan DPP Golkar yang menempatkan namanya di nomor urut 2. Berita selanjutnya, Yayasan UMI copot Basri Mudding. Yayasan Universitas Muslim Indonesia mencopot Profesor Basri Mudding sebagai rektor. Keputusan ini dinilai sebagai langkah penyelamatan. Berita terakhir, mobil listrik layani kesehatan warga di rumah. Dinas Kesehatan Kota Makassar meluncurkan 47 unit mobil listrik untuk memberi pelayanan home care kepada masyarakat. Mobil ini berukuran lebih kecil sehingga lebih mudah untuk menjangkau masyarakat hingga lorong-lorong. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.